Baik, sekarang kita sudah sampai di Kampung Batang Kundur, Nagari Cibadak, Kecamatan Dua Koto. Inilah kampungnya, bagus. Ini perkampungan Batang Kundur. Inilah kampung tertua. Kak, kampung yang berusia 350 tahun. Kelihatan masih ada rumah tua, masih ada rumah-rumah tua di atas. Umumnya rumah di sini terbuat dari kayu, tapi kualitas kayunya bagus. Allah. Ampun. Ini tugu Batang Kundur. Batang Kundur Jorong Singkir nih. Pelindes. Ini pelindes. Jadi tadi setelah jalan kaki, sekarang kita harus menyeberangi sungai. Oke, ini sungainya nggak dalam juga sungainya, tapi airnya segar, sejuk airnya. Kita lagi cari jalannya, gimana nih? Jalan yang biasa dipergunakan penambang. Yap, saya cari jalan dulu. Ya, di sini banyak emasnya ya, sungai ini.
Oh ini jalannya. Oh itu ada. Udah masuk ya. Lokasi penambangan. Itulah tuh. Ini udah masuk ya. Lokasi penambangan. Itu lokasinya bang? Belum. Oh belum. Itu pondok itu? Pondok orang apa? Orang kebun. Oh, pondok orang kebun bukan. Juga waktu ada pondok itu pondok orang penambang. Ah, yep. Ini ya. Panti. Oh, panti. Ini tambang tradisional. Ada tuh, Bang. Ada berisi tuh. Enggak. Halus. Halus. Kayak mana tuh, Bang, bentuknya? Kalau yang ada tuh kayak mana, Bang? Ini proses penambangan manual menggunakan dulang. Itu ada tuh bang ya? Oh itu ada. Tuh kelihatan. Wis mantap. Oh itu bang ya? Nah itu bang. Jadi kalau sehari itu bisa dapat berapa bang? Berapa buncis? Paling sebuncis. Sebuncis. Itu berapa sih tuh bang kalau sebanyak itu? Setengah beras namanya. Setengah beras. Coba lihat lagi bang, lihat lagi. Mantap. Udah bang, makasih bang. Iya bang. Mudah rezeki bang. Alhamdulillah bang. Kemana bang? Tuh lagi nambang. Ini tambang tradisional pakai dulang nih bang. Iya. Pakai dulang. Di batang kundur. Ini pak ya? Batang kundur ya? Iya. Jadi seminggu dapat 400.000 lah. Kerang-kerang nggak nyampe. Nggak nyampe. Kalau pas banyaknya bisa lebih nggak bang? Jarang lah, setahun kalau bersini. Pakai dompet bisa tuh. Kalau orang itu ya, kalau kita nggak. Kalau main kayak gini kan nggak pakai ember campur tuh. Iya. Berapa lah dapatnya? Udah bang, makasih bang ya. Semangat bang. Ya.